Assalamualaikum saudaraku, selamat datang dan berjumpa kembali di channel ini, Naura Station Fishing, channel seputar racik umpan dan mancing. Oke, di hari yang bahagia ini kita mau mancing lagi, mancing harian kilo jebur. Nah, rencana kali ini kita ingin menggunakan umpan yang sangat jitu ya, terutama untuk musim hujan, panas, siang maupun malam. Jadi umpan ini sangat cocok untuk segala kondisi. Jadi teman-teman tidak usah meragukan lagi ya, langsung saja set kita racik umpannya. Oke teman-teman, jadi untuk bahan pertama kita siapkan dulu amisan dalamnya ya, karena kita ingin menggunakan umpan kukus yang super jitu. Jadi untuk amisannya itu teman-teman bebas ya, ingin menggunakan apa saja untuk amisan dalamnya. Nah, kali ini kita pakai ikan layang teman-teman, ikan cuek atau ikan pindang. Nah, kita manfaatkan saja ya. Ini kalau ikan cuek ini sekitar 3 sendok makan teman-teman, kalau menggunakan ikan cuek. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan tuna kalengan cukup menggunakan 1 sendok makan saja. Oke, kemudian kita haluskan dulu ya untuk amisan dalamnya. Nah, sekiranya sudah halus, langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan saja 2 butir telur ayam teman-teman. Nah, kali ini umpannya agak banyakan ya, jadi sekiranya kebanyakan teman-teman bisa dibagi 2 saja ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saat mancing. Oke, kita aduk-aduk saja ya. Untuk telurnya kita pakai kuning beserta putihnya, jadi kita gunakan semua saja. Nah, kemudian kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar tercampur merata. Nah, untuk bahan selanjutnya kita langsung saja tambahkan santan. Kita gunakan setengah bungkus, untuk merek bebas ya, kita gunakan setengah bungkus saja teman-teman. Nah, kemudian seperti biasa kita aduk-aduk lagi ya sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit air teman-teman. Jadi nanti adonannya itu dibuat agak seperti adonan martabak ya, jadi jangan sampai terlalu kering ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan setengah bungkus Wayang Jaya Jitu yang beraroma vanila susu. Kita gunakan 1 bungkus saja teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk lagi ya. Nah, sekiranya masih agak menggumpal umpannya, nanti tambahkan air lagi sedikit demi sedikit saja ya, biar umpannya itu nanti pas dikukus tidak lembek banget dan juga tidak terlalu keras. Jadi kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit saja seperti adonan gorengan lah. Nah, untuk bahan selanjutnya kita tambahkan saja, ini ada keju batangan ya, atau keju balok. Nah, ini harganya murah teman-teman, sekitar 10.000 ya, besar, banyak. Nah, ini sisa ya, sisa bikin jasuke. Nah, kita gunakan kurang lebih seperti ini. Kemudian kita parut saja untuk keju batangannya ini. Nah, kalau teman-teman tidak ada, bisa pakai keju yang lain ya. Untuk dosisnya atau takarannya bebas, disesuaikan dengan keadaan saja. Terus nanti tinggal diaduk-aduk lagi. Sekiranya masih agak kekerasan, kita bisa tambahkan air lagi. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, jadi cukup seperti ini saja untuk bahan-bahannya. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke dalam plastik. Nah, untuk proses selanjutnya tinggal direbus saja ya, disesuaikan dengan banyaknya gas di rumah. Kalau saya ini agak banyakan umpannya, jadi 10 menit sudah termasuk di bolak-balik. Nah, oke teman-teman, inilah umpan yang sudah kita rebus selama 10 menit. Nah, kita persingkat saja ya, biar tidak kepanjangan durasinya. Jadi biar teman-teman tidak jenuh dan tidak olok udut ya, karena bisa menghemat satu batang. Nah, untuk penggunaan kita gunakan setengah bungkus lagi. Nah, untuk setengah bungkusnya nanti ya buat sore, jadi biar nanti umpannya bertahan agak lama dan awet teman-teman. Jadi kita gunakan setengah bungkus dulu. Nah, kemudian kita kaliskan ya, karena tadi ikan cuenya tidak terlalu lembut, kita lembutkan lagi. Nah, bisa teman-teman lihat ya, adonan yang pas, jadi nanti pas pengadukan enak ya. Kalau bikin adonan umpan kukus itu minimal seperti adonan gorengan ya, gorengan pisang, bakwan, maupun adonan martabak. Jadi nanti pas selesai dikukus akan lunak seperti ini. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita suntik lagi untuk aroma bagian luarnya. Jadi umpan ini sangat cocok sekali ya buat teman-teman yang suka mancing malam, cuaca hujan, air yang keruh ya, yang tidak terawat, karena kita sudah oper di amisannya ya. Jadi kita bisa nembak teman-teman, umpan ini bakalan nembak, lempar hajar, lempar hajar. Oke, markicot kita haluskan saja untuk ikan tunanya ya. Kali ini untuk amisan luarnya kita gunakan amisan tuna sekitar 1 sendok makan. Nah, kita buat lembut selembut mungkin agar nanti amisannya itu merata pada semua bagian umpan. Kemudian kita satukan saja seperti ini dan diaduk-aduk sampai benar-benar kalis. Berhubung umpannya masih agak lembek, langkah selanjutnya tinggal kita kaliskan dengan kinoi tawar saja ya teman-teman ya. Jadi untuk kekalisannya itu diselerakan teman-teman saja sesuai dengan idola. Nah, kalau saya pribadi menyarankan agar umpan itu dibuat agak lunak ya, selunak mungkin. dan dibuat agak lembek ya, jadi biar nanti langsung ditelan teman-teman. Kalau umpan lembek itu langsung ditelan ikan, kalau agak keras nanti diendus-endus doang. Kalau umpan lembek itu nanti akan menghasilkan gerakan pelampung yang super nyentrik, karena cara makan ikan mas itu dihisap dan disempur. Nah, ini sudah selesai ya. Langkah selanjutnya biar umpan ini bekerja dengan maksimal, kita langsung suntik saja menggunakan esen akar walang premium dari Sobirin Fishing. Nah, jadi esen ini kita akan tes di musim penghujan ya. Sebelumnya kita sudah tes di cuaca panas. Untuk dosisnya jangan banyak-banyak teman-teman, kita gunakan 3 tetes saja, karena aroma esen dari Sobirin Fishing ini cukup tajam ya. Walaupun 15 ml itu bisa dipakai berkali-kali, karena cara penggunaan atau tetesan itu cukup 3 tetes saja. Nah, buat teman-teman yang berminat dengan esen akar walang premium dari Sobirin Fishing, seperti biasa nanti link pembeliannya saya cantumin di kolom deskripsi, atau teman-teman bisa cari saja di toko orange ya, toko Shopee, tulis saja ya esen akar walang Sobirin Fishing. Nah, nanti teman-teman tinggal klik saja nama tokonya, Sobirin Fishing. Oke teman-teman, jadi ini umpannya sudah jadi ya, kurang lebih titik kekalisannya seperti ini, bisa teman-teman lihat lunak, empuk, dan lengket. Ah, ikan mana yang tidak tergoda? Set, mari kita langsung gaskan saja umpan ini. Let's go, mantap, terima kasih. Oh no. Harapannya balik-balik. Kalau kabur ya ayo. Ya udah. Bakat. Amaran, teman hati bawa cari dahan, amaran. Tadi jadi wai. Ada. Tadi di babel meter banget tuh dah. Oh, enggak tahu ya. Meter banget jauh tadi. Jadi dipakak jadi mulai sore ya. Jadi orang mau nambah gunung mah. Apa udah sih 8. Tujuh.